namanya geser tanah. Ada di lemari gitu, Ra, lemari di dalam kamar Unan, di bagian yang dibuka di situ, ditumpuk-tumpuk situ. Bantal gulingnya ambilin yang Doraemonan itu lah, yang baru beli kemarin. Kamu keluarganya mana? Belum ada ya? Kamu gak, Dek? Di lemari kamar yang dibuka, yang lemari gantung. Hah? Bantalnya pakai yang itu, yang beli kemarin, yang Mickey, yang Doraemon itu, pakai ini tuh. Apa itu yang masih oleh? Di belakang. Tempat aku belajar ngaji. Nanti ketemunya di masjid. Bawahnya banyak mungkin. Kalau dari keluarga 2 mobil, tapi dari teman-teman sekolahnya yang banyak. Ada sekitar kurang lebih. Sabar ya, Dek. Udah OTW dia, ngambil melati dulu dia. Tunggu ya, Dek. Kan munduh toh. Cepet kerjanya kok. Dia berdua. Mama papa duduk di kursi itu di bawah buat tempat duduk Unan sama Sandri untuk itu sungkem. Bukan tuh sungkem. Mau oh, kamu cek kursinya. Papa enggak bisa duduk bawah tuh, kakinya bengkak. Ini tuh ambulnya udah kempes, Bu. Pas yang Bapak Ibu apa supaya itu aduh. Kan gede-gedenya. Sini. Ini mayat sini. Nih ayam dulu ya. Gulingnya di mana, Nan? Hah? Gulingnya. Itu di kamar samping kan ada guling. 2. Apa sih? Iya, kok
kalau kasur pengawinan kayak gitu, bantal 2 guling 2. Satu lagi tuh, kalau ada yang menyusul siapa? Erik apa siapa? Apa Aldi? Ibu tuh bikin kasur pengawinan 2, Bu. Anaknya 2. Yang satu nikahnya di gedung. Yang satu nikahnya di gedung adikku itu. Jadi enggak dipakai, kan pakai meja. Nah, yang satu ini baru tak pakai ini. Terus udah itu baru dibikinin kasur kemarin. Satu kayak gitu ya. Satu minggu pertama kayak know your employee. Jadi kayak kita tuh mengetahui keluarganya ini kok habis aja. Jadi kalau ada apa-apa tahu. Ini rame banget. Yang tujuh ini. Namanya Yuli, pas pojok lapangan rumahnya. Tahu lapangan Kartika, tahu kan yang ada futsalnya itu loh. Oh, yang ada futsalnya toh. Depan depan balai desa kan ada lapangan tuh yang ada futsal itu, yang arah futsal itu. Tahu enggak sih, mamamu kok enggak ngancer-ngancer? Nomor HP. Nomor HP-nya mana enggak? Ya udah nanti tanya aja nama namanya Yuli, pas pojok lapangan. Sebelah kiri. Ya. Apa itu futsal Saga apa futsal apa sih itu? Namanya? Gama. Gama. Di 16 ya? Bukan sebelah itu loh yang arah anu. Yang Kartika. Iya. Kartika masuk itu. Taruh langsung di meja muka sendoknya. Ini sepupunya teman kantorku.
Kan tadinya pakai bomo. Eh karena ini apa aku lupa nge-DP, Bu. Benar aja. Pas dia bilang, Mbak, mohon maaf karena Mbak yang ada PDP, tak pikir Mbak ada di Allah. Padahal aku udah bilang iya. Kalau Mas saya ini pergi-pagi pulang malam, pas Mbak ini enggak. Ini lagi mau ada PDP itu. Apa ibu aja? Ya ampun, ibu belum tak DP. Untuk kena mandi. Saya kan ini gimana sih kalau ibu berjembatan, kita pakai baju apa? Pakai baju tidur. Jadi ini domo gak jadi, padahal domo tuh bagus itu. Aku lihat domo itu kan gak sempat dibuka. Mbak Pia, itu kan selang hashtag di IG kan, siapa-siapa gitu. Hashtag IG-nya tak tahu sih. Jadi tuh kepala rombongan mama papa waktu naik haji. Iya, itu Ustaz Dedi toh. Kalau kita kisah itu. Iya, iya Pak. Anaknya Pak Ustaz Dedi. Oh. Tawannya gara-gara daftar di KU. Setelah itu anu di bank juga deh. Enggak. Enggak tahu apa ya. Dulu di Jakarta ya. Enggak pasti Mbak Pia. Iya, enggak pasti. Yang bahasa Mbak Tari ya?
Ibu tau gak bu, aku di sana ada orang mau makan sate, aku bayar. Bapaknya kemahalan. Yang kecil itu dimarah-marah. Yang apa anak ibu yang kecil. Wah, ntar lagi video call. Aku jalan buka nama pun jadi. Nah, bapak aku tak kenapin sama bapak ini. Aku mau makan. Ada lomba ibu mukanya tuh Iki aku tak bawa sing rong Lembang, rong
Saudara Mbak ini warna apa? Ada sepupu. Pupu bisa barengan. Iya, barengan makanya Bu Yuli juga, pakai Henang Mbak Via juga. Iya. Aku kemarin ini Via, apa namanya kan ada isinya ada pupu di sana juga. Oh, Dewi dong. Kan paketan kan sempurna terus kan pakai paket lockdown itu kan jadi makeup supaya lebih kuat lagi kan supaya nggak masuk iya masukin dia dulu sama aku dia memang udah nyimpen bu gambarnya Mbak Pia ini dia bukan nggak ngomong mau nunjukin aja katanya ternyata ibu makin Mbak Pia belum jodoh lagi.
Ya. Kamu mau makan enggak? Iya, nanti masih kayak gini. Ya, udah. Mi. Tadi cuma bentar lagi datang loh yang dari. Ibu dulu deh, Mbak. Ini perut lo. Iya. Oh, mau gua ambilin. Apa dong? Ini lah kalau udah cakep malah bagus sih. Enggak apa-apa nanti aja. Sebelum lipstikan katanya lo. Tahu tapi ini. Iya. Ini hotel dong yang dari mata ke sini. Yang dari mesti kami naik. Oh iya. Kan dari kami masuk. Iya. Pasti berani. Iya, berani. Udah kayak orang Cina ya Bu. Dibentuk apa namanya kontur mukanya ya. Ininya hilang punya bubuk ini ya. Bajunya aja tuh dah ya Ti. Loh. Papa udah pakai baju deh. Anunya baju Jawa, pecinya? Baju Jawanya. Baju Jawanya keluarin. Oh, nanti Mbak. Oh, Bu, nanti enggak. Insyaallah selesai kalau sana. Mando, Manda sarapan dulu Manda. Mando. Boleh. Nah, udah ada yang nganterin jilbab ke sini belum Puan? Ibu mertua, ibu Mamen. Belum. Belum. Mbak, Mbak Sherlockin, Mbak. Soalnya make up-nya udah selesai. Sherlockin aja, Mbak. Sherlockin, Mbak. Di Sherlock, Mbak. Oh, iya. Sherlock akan login juga ya. Di sini juga Sherlock dek. Iya. Aku kasih ke ibu ya boleh. Ada nanti. Ambilnya. Nggak Sherlocknya pakai aku aja punya aku. Ini apa sepupuku itu loh Bu. Minta Sherlockin. Aku kasih noda. Itu orang karena. Sherlock. Ini makeupnya udah selesai. Ini aja. Dah. Ini mana Sherlock? Di sini mana dia? Ini aku kirim. Ini udah tak Sherlock di sini. Di sini udah Sherlock. Maksudnya aku di mana? Ini loh. Risa Sherlock yang sana gitu. Yang sana. Di sana nanti make up-nya udah selesai. Kamu udah masuk ke grup belum?
Ya halo, assalamualaikum. Ya gimana gimana? Udah aku kasih ke mami nomor Bang Ujan. Kayak mana nih Bu Ujan ini? Sinyalnya Pak, sinyal aku ini naik turun deh. Tadi tanya ibu nih, ibu lagi make upin aku. Kita duduk di kursi kok insya Allah. Enggak, paling pas sikom aja kita di bawah sebentar. Kalau akad di kursi. Kan pakai kain lo. Pakai sarung kan. Jadi nanti habis akad pindah kursi ke kursi sungkem, baru kita duduk di bawah kasur itu udah. Buat sungkem aja kasurnya. Jadi kan akad di meja, pakai di meja kursi, pakai kursi. Iya, udah di meja, udah di masjid semua. Padahal udah dikasih ukuran bener ya, ukuran ini ya. Itu punya tante yang baru coba. Kan aku kan bawa basecamp sama ada celananya juga. Cobain. Yang coba pakaiin punya ibu gimana? Iya, gimana? Ya gimana? Gimana? Enggak. Kita duduk naik kursi. Wes ganteng lu, muat ya jasnya. Luyu deh. Coba nanti wes rampung urung. Ibu mana? Oh beda. Oh ya. Jangan buru-buru ya, ini masih coret-coret, santai aja sarapan dulu ya. Ntar pincang nggak ada yang gotong loh. Badannya. Iya. Belum, baru alis doang tuh. Ya. Tapi bagus yang buat ibu bikin kayak tadi teh.
Dia marah karena kita orang lama. Oh, emang paling manis udah sesuai ya. Ada sarapan semua itu sih, ada. Cari di handphone ini namanya Amanda deh. Oh, ih, Amanda deh. Ini dari di kontak ini buat sih apa ya? Ya, pakai tumpal ya. Nah, pakai.
ketumpal, ketumpal ini sambil sambil. Apa ini loh, nganter ketumpal ke kuntum. Apa lagi? Apa lagi? Kasihnya udah kan? Mati ini mati siapa, Bu? Matinya di kalungin gini. Oh, buat lagi. Ini sama mati, oh di kalungin di sini. Nanti kasih. Itu aja banyak. Kamar 116 gitu. Ya, ya disanggung mbak. Ada berarti di sana banyak yang disanggung nggak? Mungkin nunggu itu, nunggu apa? Nunggu jilbab itu? Akan dimain, kalau dimain nggak akan lama ya. Kamu terus. Enggak, dia orang udah ada sarapan di sana. Jadi sarapan yuk. Ini buat udah kan hotel ngasih. Mandi kali Odi. Itu kabar Bang Andre. Perasaan yang di dalam sana 3. Ini mana sebenarnya? Oh, anak-anak. Biasa kalau mau anak-anak kan punya baru style. Kita mau biasa perasaan. Sot. Ya kan kalau ini kan ditunggu foto
Bang. Anaknya sendal papa, Bang. Sepatu, sepatu papa. Yang gold. Yang pink kamu sama Rara, ya, sama Ayu. Esti sarapan dulu, Esti. Ajak Iman, ajak papanya, Ti. Makan dan pempek gimana ya? Pempek udah tugas enggak aman. Kasih ke mami. Sarapan dulu, Esti. Ibu mau sini. Ibu mau sini, Ge. Aman, aku suruh sana, eh. Oke, enggak apa-apa. Nak gua mana? Selingja. Jam mana jam aku? Aku nggak baca sepatu. Aldi mana, Rik? Nantar ke Pak. Belum diantar itu sarungnya. Ini Aldi diantar. Yang ini mana? Kotupolnya udah diantar belum? Sengalapan nih. Mbak cepetan, Mbak Karmi. Atau belum diantar ke masjid lu, sengalapan nih. Gimana orang-orang? Gimana aja kayak alasnya? Malam disuruh kumpul jam 8 sih. Iya. Jakarta ya. Itu sih di depan nih. Ini aku di Bekasi Timur, satu di Bekasi. Bahasanya orang Jakarta. Yang di sini tuh cuma saya sama yang sudah beli itu sih. Udah biasa kayak ini. Belum. Enggak perlu sambil ya. Ya. Nah, biasanya bisa bisa sini. Ada anjing di sini. Ini punya siapa?
Iki apa? Iya. Basing-basing aja, Mama, pakai dari sini. Jangan pakai-pakai obrolan gitu. Mbak Tari aja, Dek. Nanti dicatat sama Mbak Tari. Ya. Iya. Iya, sama Mbak Tari. Sama Mbak Tari aja. Soalnya yang nyatet kan baju masuk keluar Mbak Tari, yang packing Mbak Tari ya. Iya. Iya, boleh. Iya, nanti kirimin ya. Iya. Itu. Ayo. 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 Mbak Tarwi. Iki Mbak sanggul iki yang kok sampean pakai baju. Ini bukannya. Nah itu kalau nunggu tumpal diantar ya lama. Udah diantar belum? Iya, tumpalnya itu enggak ada yang bisa sapat gitu. Kalau enggak dia masak sendiri bisa enggak tumpal itu? Enggak bisa, mau enggak pakai kayak gitu. Siapa sih yang bisa gitu sebentar ke sekolah? Dua orang lagi itu bawa sama ibu ke sini. Maksudnya kalau sana ada sih baru dia orang tuh boncengan. Kalau enggak dijemput aja satu. Bawa satu ke sini gitu. Nanti ada motor apa enggak? Ini Aldi lagi ini. Hotelnya Aldi. Sepuntung itu loh. Amar coba ke Amar sini. Amar tahu sih. Atau enggak nanti aja enggak, ataupun di masjid aja dipakai. Iya, gitu ya. Iya, kita kalau enggak. Oh, nanti di masjid aja sekalian baru pakai buka. Iya, enggak. Ini masih diantar? Masa lah. Manda, kalau ini ditelepon nih. Kalau suruh ke sini loh, Amar sebelah Manda. Lagi ini kayaknya, mandi dia. Amar ya? Iya. Dek, kamu kalau udah selesai langsung ke sini aja. Bawa sini aja? Kamu kalau... Besok bapaknya gak kuat. Udah balik ke Dek. Masa iya sih? Aduh, kayak si gawe. Ganti warna piye? Ganti warna apa? Ganti warna apa? Iya, udah dibuatin. Paling gede. Perutnya nggak bisa diakalin ya, Mbak? Diapain gitu? Pakai oblong dulu. Dibuka kayak beskap gitu bisa enggak, Mbak? Jadi enggak usah dikancing. Enggak usah dikancing gitu, bisa enggak? Nanti bapakku tak gituin juga. Jadi dikasih blazer. Pakaiin pakaiin baju kemeja atau apa gitu, warnanya sama. Kemeja aja. Kemeja putih. Biar ada sama yang tiga kali bisa. Mbak kasih tahu ya, Mbak kasih tahu pakai kemeja putih apa coklat, soalnya mau nyamain sama bapak. Adanya apa? Adanya apa? Adanya apa di situ? Aduh, bapakku juga udah gak gendut lagi. Iya. Kayak mana ya? Bapak-bapak yang lainnya enggak bawa? Ya bapak-bapak sini kecil-kecil semua, Mbak. Oh, Wahyu ya. Coba nanti, Mbak. Coba tatapan sepupuku yang gede, Mbak, di belakang coba ya. Kegedean. Oh iya. Ayahnya Mas. Tapi tetap enggak muat, Mbak. Tetap enggak muat soalnya dia sepupuku lebih enggak sama aja di putu, kemejaan di putu. Kemeja Mas Andri aja kalau enggak ada enggak? Kemeja Mas Andri. Heeh, Mas Andri. Badannya kan sama kali gede.
lantainya kan gede banget. Gede banget. Ya. Ya, 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 boleh, ya. Boleh. Warna ah, apa itu? Putih-putih ada. Iya. Sip. Ibu ya, bawa serep kok. Ya. Serep buat bapak ibu. Kan ada dua ya. Ya udah, yo. Makasih. Gendang jus rene loh. Sambat. Halo, Mbak. Halo, Risa. Cepat ke sini. Risa, ini kan enggak ada yang nganterin. Ini ada enggak? Oh, ada, Mbak, udah. Cepet, Di. Oh, iya udah. Ya, langsung ya. Jemput Mbaknya satu yang ke sini, Di. Ya. Nanti ada yang ikut ke sini ya. Langsung bagi dua, Mbak. Ayo. Terus apa tadi ya? Berarti Bapak dipakein dalam hari. Iya. Apa namanya? Padahal gede banget ya, Bu. Gede kan kemarin. Kalau yang hitam kemarin udah posisi muat sih. Cuman dia enggak mau. Iya, kita digambar banyak sama kepala. Kalau yang hitam udah pastinya kan bukan banyak kepala. Iya. Keterangan sih pasang itu keterangan banget sih pasang ini kan aja itu sabar ini rambut aja nanti dia sakit sumpah ya sambal kayak itu enggak apa.